언제? Di jalan, aku pandang sih. Dan salam sejahtera pelajar masing-masing. Terima kasih dan juga warga PRPM sekalian. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri majlis penyampaian cenderahati sebagai penghargaan kepada anak-anak kita yang telah lulus dalam peperiksaan UPSR. Ada 2 orang, saya dibangkan PMR ada 9 orang dan SPM ada 2 orang. Jadi semua sekali ada 13 orang. Jadi ini adalah di lokali majlis seumpama ini diadakan. InsyaAllah kita akan teruskan di masa hadapan. Jadi saya sebagai MC, saya tak cakap panjang. Jadi saya mempersilakan pengerusi kita Tan Sri Asyad Ayub untuk mencapakan saya mempersilakan pengerusi kita Tan Sri Asyad Ayub untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk kita sekalian. Silakan Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita pada hari ini adalah untuk seperti yang disebut oleh Cik Mansur, mengagari kejayaan anak-anak kita ataupun cucu di dalam lulusan peperiksaan Islam ini. Ini kali yang pertama kita mulakan. Jadi insyaAllah kalau tahun hadapan kami Cik Mansur dengan saya ada lagi di apa di PFN ni, kali senang kita teruskan. Tapi saya percaya kalau siapa pun menggantikan kita pada tahun 2013, maknanya tadi, saya percaya dia pun akan meneruskan. Sebab ini kita nak cari menggalakkan anak-anak kita, anak-anak keluarga staff kita supaya dapat maju jaya. Pemberian kita ni tidak banyak. Tapi yang mustahak pada saya, bila kita mengiktirafkan kebolehan dan juga kemampuan serta juga maju jaya anak-anak kita, ya, yang ibu bapa dia telah berkhidmat di PFM ni, jadi supaya dia faham bahawa ibu bapa dia yang berkhidmat kat sini, yang kita semua ni syarikat ni menganggap dan mengiktirafkan bukan sahaja perkhidmatan ibu bapa dia serta juga pengorbanan ibu bapa dia daripada anak-anak ni. Dan juga bagi juga yuran-yuran dan sebagainya. Tetapi nak menambah ilmu ni, kita mesti fikir habis sebab tanggungjawab kita banyak. Sekarang peluang nak menambahkan ilmu untuk tambah nilai terlalu banyak. Kalau kita ada masuk universiti-universiti pun, universiti open universiti pun ada. Macam-macam buah universiti yang kita boleh dapat menambah tokoh ilmu, bukan saja pengalaman juga boleh. Ini harapan saya. Jadi untuk menggalakkan itu, kita juga pada hari ini nak membagilah
just to iktiraf, bukan sangat harga, tapi mengiktirafkan tuan-tuan dan perempuan punya kebolehan untuk menambah tokoh, tambah nilai. Pada saya mustahak, masa kita masih muda, macam saya pun 1983, maknanya jadi saya masih juga cari jalan untuk menambah ilmu. So bagi anak-anak kita, ya, mesti sentiasa ingat mak bapak berkorban kerana kita. Jangan lupa. Ini kadang-kadang kita terlupa. Kita balik, mak bapak kita balik penat pukul 7, pukul 8 malam, kita pun gaduh dekat mak bapak. Tapi mak bapak itu semua sekali, ibu dan bapa itu memberi perkhidmatan yang berat supaya anak mereka pandai. Itu ingat. Itu pesan saya lah pada banyak-banyak. Dan satu lagi, anak-anak kaki tangan yang capai keputusan yang cemerlang, itu pun kali kita akan tambah, bukan saja lulus, tapi bang kali yang dapat cemerlang pun kita akan ini juga. Dan pada saya, satu lagi, kita banyak corporate social responsibility PFM, kita banyak pergi latihan pada pegawai-pegawai yang fresh graduate. Lebih kurang dalam satu tahun kita akan mengambil ilmu pada 5. Jadi ada kita tolong kembangkan. Kalau ada siapa saudara nak minta, nak untuk mendapat ilmu dekat sini, memang kita akan beri peluang, ya. Dan tadi saya dah sebut perkenaan anjuran yang kita nak bagi bagi mereka, kata-kata yang nak belajar. Jangan kita sentiasa berpegang dan jadi berani saja. Tidak, kita mesti tambah ilmu kita. Kalau kita jangan kita jadi, kita mesti tambah. Sebab hari ini nak menambah ilmu cukup senang pada saya. Sama ada kita nak ataupun tak nak. Nak si budaya, tak nak si bencana. So harapan saya kaki tangan kita semua mesti lebih tambah ilmu. Jadi pada hari ini, yang mana yang tak lepas tu, kita nak iktirafkan kebolehan kebolehan mereka. Dan bukan saja syarikat, saya pun ada sekian hadiah, sekian syarikat pun ada juga. So sekian. Terima kasih di atas ucapan pengerusi kita, Tan Sri Asad. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, Mr. Chan dan isteri dia. Kerana kita punya majlis sama-sama meraihkan anak-anak kita yang berjaya dalam pelajaran UPSR, SPM dan PMR. Jadi tanpa membuang masa, kita nak bagi sedikit cenderamata kepada anak-anak kita yang berjaya dalam pelajaran. Pertama kita mula dengan daripada UPSR. UPSR ada dua orang. Panggil nama. Kita Adi Aisyah ni, Adi Roslan Takwa. Ini anak-anak apa? Anak Cik Roslan. Ini bapak dia ni. Cik Roslan. Bapak dia. Angkat tangan. Mak dan bapak dia. Tu anu mak dia cikgu. Wah, betul pandai ya. Betul lah. Adik-adik Nurul Aziati, tapi adik Nurul tak dapat hadir. Kita jemput mak dia. Anak siapa ni? Anak dia jumpa juga mak. Okey, tanya. Pandai jaga anak ni. Anak dia tinggi. Seterusnya kita untuk PMR, iaitu tingkatan 3 yang baru keluar baru ni. Adik Nur Akilah, anak Cik Pak Ayah. Adik Ahmad Haris, anak kepada Puan Maizawa. Mak ni mana? Mak ni Puan apa? Mak dia tak tinggi tu macam tu. Tanya. Nanti Maizura, anak kepada Cik Mansur. Bapak dia mana bapak dia? Dapat dia. Okey, dan yang ni nak jadi arkitek ni. Seterusnya adik Hazita bin anak kepada Cik Muhammad Tamizi. Mana bapak dia? Bapak dia. Itu kan. Mak dia sama ikut tak? Mak bekerja.
pengetahuan, Cik Muhammad Sardi mempunyai dua orang anak kembar. Jadi seterusnya adik Muhammad Hazid, anak kepada mana kembar anak kembar. Siapa suruh dulu, awak ke? Awak ke dia? Jadi awak lebih tua juga. Masa beradak lah. Seterusnya, adik Nur Zaitul, Nur Zaitul Kamar, anak kepada Puan Nur Azian. Nomor ni, nomor ni. Terusnya adik Saifullah, anak adik Saifullah juga tidak dapat bersama kita, so dijemput maknya Puan Shazalawati. Terusnya adik Muhammad Rashidi, anak kepada Yang Amri. Ini bapa dia. Ini bapa dia. Ini. Seterusnya kita jemput dua orang anak-anak kita, iaitu yang dapat SPM, yang rezanya keluar awal tahun ni. Adik Muhammad Amsyar juga tidak dapat hadir sama kita, dijemput maknya Puan Rosinta. Dua ayu bang. Kitanya. Seterusnya juga adik Zainal Arif, tapi masih kita dapat bersama kita. Terus jemput Puan Sania mewakili. Okay, kita juga ada seperti yang pengerusi nyatakan tadi, ada tiga orang staff kita yang sanggup, kata orang tu, sacrifice untuk belajar sambil bekerja, dan mereka kini ini seorang telah berjaya mendapat diploma dan dua orang berjaya mendapat ijazah sambil bekerja 3-4 tahun ini berkorbanlah masa lebih sikit. Jadi kita nak menghargai mereka ni. Yang pertama kita jemput, kita jemput Puan Rosinta. Kita juga menjemput Puan Azwa. Ini dapat begitu juga kita sebagai menghargai sahabat kita Mr. Chan datang ke ni. Jadi Tan Sri ingin menghadiahkan satu buku, buku Tan Sri kepada Mr. Chan. Begitu juga hari ini apa ni, seorang daripada sahabat kita, Puan Suzana, akan akan bersara awal. Jadi sebagai tanda kenang-kenangan, Tan Sri memberi sedikit cenderawasih untuk Puan Suzana. Bagi ucapan. Dia baju dah banyak style. Dia bagi buku juga baca. Okay. Okay, sebelum kita ke majlis terus, saya juga ingin kita semua ingin mengucapkan kepada pengerusi kita Tan Syahadat bahawa hari ini adalah
hari ulang tahun perkahwinan kursi kita yang ke-51. Tadi berusiat malam. Ini belum sampai. Jadi kita semua mendoakan semoga lepas isyak. Semoga pengerusi kita sehat walafiat dan terus dapat berkhidmat bersama-sama kita untuk ini masa yang akan datang. Jadi kita untuk majlis seterusnya kita menyebut Encik Kamal untuk membaca doa selamat untuk majlis minta keberkatan. Al-Fatihah.